bagaimana cara menegur ketika imam bacaan imam salah. Seorang imam kan epakon nyari imam sebisa maus. Mun beda imam kak ditopah bacaan kak dito salah, mana bika dito yughayyirul makna, maka kak dito salat batal. Mana bila yughayyirul makna, kak dito lo batal mana bi dalam hati. Tapi mana bi dalam surat, mana bi tak ngobadak ke maksa, asa solat tak, asa makmum dak koreng kak dito. Cuman haram ho kamu mun etengat makna. Mun etengat kesalahan. Mun sampai yughayyirul makna, mungkin lo bisa seajara, atau bagian lupa, atau bagian putuk, sa solat tak, ban asa e makmumi, tapi makroh ho kamu. Dari mana makroh ku la itu mau baca na salah. Kita tak tahu orang. Makroh amak membuat itu. Mana Nabi selain Al-Fatihah. Dan sama kan ni kebenih kan tak tahu. Tahu kan tak kelihatan. Maka kat dia tahu dalam istilah nak ulama beda ikutak istiftah beda ikutak talqin. Istiftah kat dia tahu apa? Biasanya mana Nabi nang emeka, solat tarawih, saya bocor lancung-lancung. Sebab enggak tengah cekak. Apa marina sami on alim ni? Sami on tak adik enggak. Maka kan itu perlu istiftayani orang lain kaki apa itu? Abala. Sehingga bisa di lanjut naik. Kalau pahit semua. Mungkin orang itu baku berdasar. Kalau pala apa lah mungkin orang. Nabi Rasulullah SAW pernah lupa mau ayat. Eki. Pernah lupa mau ayat. Rasulullah SAW. Maka tidak itu. Eki. Cuma lupa dari Rasulullah. Kali itu manfaat dan kekulaban panjangan dalam hukum. Ada wakil yang kali itu dalam situng hadis shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ayat sa ayat e kalau pahit. Jadi akhirnya pan mari salat kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bibi orang laki. Ya Rasulullah tarok ta ayat kadza wa kadza ajunan tak mau ayat kali itu aloncak ajunan. Apa dia Rasulullah? Hal la dzakartaniha. Minta e kebel, minta e pakai enggak sih? Maka dia Imam Nawawi banyak pendapat ulama tapi dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i fi talqinil imam matapak kesalahan imam ni ke hukum istihbab sunnah. Wadzakanna anna madhama istihbab fi talqinil imam.